lagi di Kopi Santai. Kok happy sambil nyantai? Gimana Kopiwers? Kayaknya tadi tuh seru banget ya ngobrol sama Jeng Latte. Sampai katanya tuh JC dipanggil-panggil loh. Bayangin nih JC lagi ke toilet ya. Sampai buru-buru loh ini loh ya. Gara-gara nih katanya dipanggil-panggil nih katanya JC. Jengnya tuh tadi ngamuk besar loh katanya. Sampai katanya padahal udah ngasih gitar katanya. Keteguh Fagetos loh kayak bayangin. Coba bayangin dikasih gitar ya. Jeng itu tuh yang gak pernah sebaik itu loh Kopiwers. Kapan lagi lihat Jeng ngasih gitar coba? Nah oleh karena itu ya buat para Kopiwers yang di rumah ya, sekarang di segmen 4 ini kita akan bermain nih bersama dengan kedua orang ini nih, bersama dengan Mas Teguh dan juga dengan Mbak Jewel. Nah mainannya apa sih? Gampang. Kalau penyanyi-penyanyi lah pasti tahu lah ya, kalau lagu-lagu itu judulnya apa, terus penyanyi siapa, langsung aja deh. Makanya ya nanti akan ada 3 lagu nih. Kita mulai dari lagu yang pertama, kira-kira liriknya seperti apa dan judulnya apa, penyanyi dan siapa penyanyinya. Oke, mulai. Nyawaku sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidup? Kaulah satu di hati kau yang teristimewa, maukah dirimu hidup denganku? Gak ada titik koma ya. Sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidup? Kaulah satu di hati kau yang teristimewa, maukah dirimu hidup denganku? Ayo, tahu gak? Anji bukan sih? Coba. Terus judulnya siapa? Judul apa? Ah, judulnya nggak tahu, tapi Anji kayaknya. Sampai tutup usia kah? Ah, betul, aku ikut itu. Oke. Bener nggak nih? Oke, benar. Maukah dirimu? Bidadari tak bersaya. Salah ya. Tapi penyanyinya benar. Poinnya 5. Harusnya 10. Kalau 10 tinggal 3 pertanyaan cuma 30 dong ntar. Oke, langsung aja nih lagu yang kedua yuk. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Wow, sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku. Oleh dirimu. Oke. Kalau ini nggak tahu kebangetan ini ya. Kalau nggak tahu kebangetan banget. Nah oke, kita langsung aja nih. Lagu yang ketiga nih. Aku masih bisa tertawa, hahaha, walau kau telah lukai aku. Nenek bilang kuat-kuat, tuk apa menangisimu, wahuhu, lebih baik ku tertawa, hahaha, walau kau... Nek, apa? Lagi. Huku masih bisa tertawa, hahaha, walau kau telah lukai aku. Nenek bilang kuat-kuat, tuk apa menangisimu. Nenek pahlawanku. Bener gak nih? Nenekku pahlawanku. Oke. Memang ya kalau penyanyi itu memang luar biasa ya. Dia tahu pasti lagunya. Bahkan tadi kayak JC tuh sampai bingung loh. Hahaha. Lirik lagu apa dah? Hahanya. Terus ada nenek lagi. Ini apa? Ini puisi apa? Curahan hati apa? Curhat apa? Curcol gitu kan? Atau jangan-jangan kayak itu isi chat gitu kan? Isi chat WhatsApp. Hahaha. Gitu kan? Nenek ini caha gitu. Nah tapi ternyata ketebak juga ya. Wah. Emang luar biasa. Nah oleh karena itu kita langsung nih. Kita masuk aja ke games berikutnya nih. Hey. Jadi games berikutnya ini lebih ke siapa. Jadi di antara kalian berdua nih ya, siapa yang paling suka terlambat bangun? Enak aja. Iyalah. Bentar, kita kan gak sekamar. Nah lo? Sering diceritain lah sama Febri. Oh, sama manajernya. Aku kalau bangun tetap subuh. Oh iya, dia sholat dulu. Cuman kalau malamnya tidur lagi. Iya, kalau malamnya kurang tidur, paginya jam 7-nya tidur lagi. Oh, lanjut gitu ya. Kalau malamnya emang tidurnya kurang, karena kan persiapan buat nyanyi gitu. Oke. Sekarang tidurnya kurang, jadi berarti intinya siapa yang suka jadi nyanyinya besok aja. Berarti siapa yang telat bangun? Jewel. Kok jadi alo. Aduh, udah pusing deh. Udah ya, pusing. Langsung lanjut aja ya. Siapa yang makannya paling banyak? Jewel. Nah, lo. Jewel.
Nah lo, sama lah ya udah tos dong. Makannya banyak. Kalau makan all you can eat siapa yang ini dulu ini? All you can eat aku banyak juga tapi kayaknya dia deh. Banyak banget juga enggak kuat soalnya. Maksud gue? Dia deh. Dia ya, paling banyak ya. Oh kalau aku sama Joel dibanding Joel kayaknya aku dah. Iya ya, wajar. Lihat dong. Coba di zoom badannya. Coba lihat badannya tidak bisa bohong ya. Tuh. Lihat badannya. Ini 2/3 kayaknya. Oke, lanjut. Siapa yang paling sering panikan? Hah? Panikan nih, misalnya kayak tiba-tiba nih. Wah. Aku ya? Nggak tahu. Misalnya nih lagi konser berdua nih, misalnya ada acara offline gitu. Terus kayak misalnya mic mati apa gimana gitu, tiba-tiba di tengah-tengah lagi nyanyi gitu. Yang ekspresinya gampang panik dia malah. Oh, Joel. Gampang panik. Ini kok gini? Jual. Itu kok gitu dia. Joel kayaknya. Oh, gitu. Heeh. Nah, aduh nggak tahu lah pokoknya siapa yang benar lah pokoknya. Coba tanya nanti siapa suka panikan dia. Oke, kan mas Joel udah dia cepet panik. Aduh udah ya, ini kayak serasa kayak kakaknya memang lagi berantem begini nih emang nih ya. Oke, terus siapa yang mandinya paling lama? Nggak lama-lama banget sih, aku nggak tahu Joel. Loh kan aku nggak tahu mandi Joel kapan. Coba aku nggak tahu Joel mandi nggak pernah nungguin dia. Ini gimana sih pertanyaannya? Tadi juga siapa yang telat bangun, kan aku gak sekamar. Siapa rumah juga? Lo juga gak tahu nih. Mereka sering ngelut di TP, sukanya telat mulu. Kan ini kok kita kayak udah berumah tangga gitu loh pertanyaannya. Oke, terakhir. Oke, siapa yang paling gampang baper? Joel. Kayaknya Mas Teguh deh. Enggak, maksud baper itu gimana sih? Baper gitu, apa lihat cewek cakep baper gitu. Oh, baper maksudnya kayak jatuh cinta, suka gampang gitu. Iya, bapak baper. Oh, kalau itu enggak gitu juga. Maksudnya tergantung perempuannya. Iya, gelagapan ngomongnya ya. Tergantung lihat siapa dulu gitu. Oh, gitu. Lihatnya sih. Ya dikit baper. Bercanda ya Copywords ya, bercanda Copywords ya. Ntar tiba-tiba mendadak heboh nih di Instagram nih, apalagi di Instagram ya. Gila telepon buat ini doang marah-marah. Langsung heboh nih Kopi Santai ini. Oke. Dikit. Oke Copywords, jangan di rumah. Jadi itu ya, tadi udah lihat kan ya, tebak lagu dan juga siapa. Nah sekarang ini kita akan melihat nih penampilan langsung nih ya, perform nih dari Teguh Fagetos juga bersama dengan Joel Su. Jadi mungkin bisa langsung dipersilahkan ke panggung panas kita yang berada sebelah kiri. Iya, panggung panas, jadi bukan kursi panas lagi. Panggung panas ya Copywords. Oke, Copywords. Nah, jadi tidak terasa ya, ternyata sudah hampir 1,5 jam nih Jesse menemani para Copywords yang ada di rumah. Dan tentunya pasti akan ada terus ya, Senin sampai Kamis jam 11 siang. Oleh karena itu, tetap di Kopi Santai, Koko Happy sambil nyantai. Nah, sekarang ada penampilan dari Teguh Fagetos dan juga Joel Su. Ini dia!